Dul, semenjak corona ini pening kali kepala aku. Kenapa rupanya, Paul? Wah, kau bayangkan aja lah, Lul. Anak aku kan 5, yang 4 sekolah. Jadi semenjak corona ini, semua harus belajar di rumah. Terus, maksud kau nak tambah anak lagi begitu? Nah, duduklah lu kita di situ. Gak nyambung kali kau ini pun. Maksud kau macam mana? Maksud aku itu pening kali kepala aku ngajari anak-anak aku belajar di rumah, Lul. Semua soal-soalnya itu harus aku yang ngajari. Betul kau kata, Paul. Samalah dengan anak aku. Setiap hari ada saja soal-soal dari gurunya. Ternyata di sekolah tu banyak betul persoalannya, ya, Paul. Iya, Lul. Apalagi persoalan bahasa Inggris. Betul. Sementara kau kan tahu sendiri, macam manalah coba kita menjawabnya. Dari lahir pun yang tak pernah kita tinggal di Inggris. Betul kau cakap lagi, Paul. Persoalan bangsa kita ni saja pun dah penat kita mikirkannya. Iyalah, Lul. Apa hal pula kita pikirkan persoalan bangsa Inggris tu, ya? Itulah. Jadi apalah kau jawab tu, Paul? Yang tahap apa jugalah yang aku tulis, Lul. Orang pertanyaannya aja, wes katanya. Ya aku jawablah, holokotok. Kalau aku tak tahu pertanyaan dari gurunya itu, ya dia pun harus tak tahulah yang aku jawab. Cocok engkau, Paul. Aku saja dah 1 minggu ni nak selesaikan persoalan mati-matian anak aku tu. Belum juga selesai. Bah, bukan mati-matian, Lul. Tapi matematika. Sama sajalah tu, Paul. Persoalan mati-matian juga kita buatnya. Kau bayangkan, Paul. Disuruhnya kita menggambarkan segitiga sama kaki. Sama tangan pun kita hajap nak menyelesaikannya. Konon pula dengan kaki. Bah, iya pula ya, Lul. Berarti sekolah anak kau itu bodohkanlah gurunya. Masa disuruh nulis pula sama kaki. Pantaslah tulisan anak aku tu buruk-buruk betul, Paul. Iya, Lul. Tapi kalau dipikir-pikir, Lul, hebat juga guru-guru yang mengajarkan anak-anak kita itu, Lul. Apa hebatnya? Iya, soalnya kita baru 1 minggu aja udah mau muntah rasanya. Lah dia bertahun-tahun mengajarkan anak kita. Betul juga, Paul, ya. Salut juga kita tengok guru tu, Paul, ya. Wah, kita ke sana, Paul. Ayolah. Panas sekali, Bahlul. Betul. Tarik betul. Paul, tunggu bentar, Paul. Apa lagi? Ada yang tersesak nak keluar nih. Alah, kebiasaan kau. Cepat sikit kau, Lul. Sabar, Paul. Udah cepat sikit lah. Hujan pula diterik matahari. Lain pula kurasa panas air ini. Bah, kurang ajar. Bah, gunung kau. Hai, Paul. Bah, apa lagi? Ada bapak tuyul mandi keramas, Paul. Bah, itu induknya tuyul, Lul. Lari, Lul. Kita duduk sini, Nar. Iyalah, Lid. Apa cerita ni? Ya, apa ceritanya, Lid? Gara-gara dompet nenek-nenek tu, kita jadi babak belur macam gini. Aduh, kau masih lumayan, Lid. Nih, kau tengok nih aku. Ha. Ini tangan, Lid. Ini kaki di sini. Ini kenapa pula? Ini di rumah aku. Kenapa? Kena tabok biniku. Aduh, Nar.
Itulah gara-gara kau, Lid. Kenapa saya pula, Nar? Entah apa kau ajak-ajak kita nyopet dompet nenek itu. Ternyata nenek itu mamanya Uden Songong, mana? Jawara Kampung Belacan. Manalah saya tahu, Nar. Kalau saya tahu, mana saya tahu. Kita lakukan itu demi keadilan saja. Supaya dompet kamu tiga, dompet saya tiga. Nar, kenapa dua preman lontong itu lari seperti ketakutan ya, Nar? Jangan-jangan mereka copet dompet nenek itu juga, Nar. Ah, gak mungkin lah, Lid. Nenek itu kan mamanya bos orang itu. Manalah mungkin. Bisa jadi, Nar. Nar. Oi, berhenti! Oi! Hah, itu bos belacan kita, Nar. Iya, Lid. Bang, kenapa abang lari-lari tengah-tengah hari begini, Bang? Seperti mama-mama kompleks saja. Apa mau kuruskan badan juga? Bah, anak buah binatang. Di sininya rupanya. Ada kena nampak dua preman lontong itu lari ke sana? Iya, Bang. Ke arah sana. Berarti itu tadi rombongan abang juga? Aduh. Abang ini olahraga tak ajak-ajak kita. Malah ajak sama rombongan dua preman lontong itu. Iya, Lid. Berarti bos kita ini sudah pindah haluan, Nar. Olahraga kepala botak kau itu. Abang salah, Bang. Yang botak itu kepala, Bang. Melawan kalian. Aku mengizinkan mereka, bukan olahraga. Kenapa pula Abang kejar-kejar orang itu, Bang? Mereka sudah berani mengizinkan kepalaku ini. Tahu kalian? Hah? Kurang ajar sekali mereka berani kencingi kepala pusaka abang itu ya. Kurang ajar ya, Nar. Iya pula ya, Lid. Tapi macam mana pula ceritanya? Kok bisa orang itu ngencingi kepala bos belacan kita ya, Lid? Betul itu, Nar. Nah, coba abang ceritakan macam mana duduk persoalannya. Supaya kita-kita ini bisa bantu menselidikinya. Iya, Bang. Menselidiki. Sudahlah. Bertambah pening aku menceritakan sama kalian. Ku tengok muka kalian ini kok babak belur ini. Kalau ini, Bang, bukan babak belur lagi, Bang. Tapi babak punya udah, Bang. Kenapa pula itu? Gara-gara dompet nenek-nenek, Bang. Dompet nenek-nenek? Macam mana pula ceritanya itu? Gara-gara Talib inilah, Bang. Ngajak nyopet dompet nenek-nenek. Gak taunya, Bang, nenek-nenek itu mamanya Uden Songong. Melawan nenek-nenek saja kalian kalah. Abang belum tahu, Bang. Ternyata nenek itu Sakti Mandraguna. Dia itu jawara Kampung Belacan. Betul, Bang. Sebenarnya, Bang, kami sudah ditolong sama guru saya yang sakti juga. Tapi tiba-tiba Utuh Bacok itu datang membantu. Iya, Bang. Kenapa tak kalian panggil abang kalian ini? Mana sempat, Bang. Pertarungannya begitu cepat. Kami semua memakai kesaktian tingkat yang lebih tinggi, Bang. Betul, Bang. Bonar saja sudah seperti bola dibuat nenek-nenek itu. Iya, Bang. Oh, Makjang. Padahal, Bang, saya sudah mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan. Tapi tiba-tiba nenek itu menghilang dari pandangan saya dan muncul di belakang saya, ya, Nar? Kalau itu bukan nenek itu yang menghilang, Lid. Jadi? Tapi kau yang tahu. Menghilang, Nar. Kalau nenek itu tidak menghilang, pasti dia sudah kena tendangan tanpa bayanganku. Tendangan tanpa bayangan apa, Lid? Kau yang nendangnya kelewatan, bukan nenek itu yang hilang. Kalau tidak hilang, Nar, kenapa nenek itu bisa muncul tiba-tiba di belakang saya? Ya iyalah, Lid. Orang kau nendang angin. Yang benar yang mana ini? Nenek itu menghilang atau tidak? Enggak, Bang. Waktu si Talib ini nendang, nenek itu ngelak. Bah, macam mana pula kau nendangnya, Lid? Ini, Bang. Nah, misal kata abang jadi nenek itu, saya serang dari sini, ya. Ini saya serang, Bang. Abang siap-siap, Bang. Seperti tendangan tanpa bayangan. Ya. Nah, kan hilang, Bang. Nah, gitu, Bang. Terus nenek tuh nepuk bahu si Talib.
Talib nengok ke belakang, langsung pukul nenek itu. Gini nak. Aduh. Aduh, bang. Kenapa dipukul betulan, bang? Aduh, nar. Gelap, nar. Gelap, nar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Den Sana. Benarkah pian nangarannya Slamet Bejo? Lah sampean siapa? Oh, maaf. Nama ulun Utup. Ulun urang Banjar. Oh, Banjar. Saya pun lama tinggal di Kalimantan, jadi tahu bahasa sampean. Terima kasih lah. Ulun datang kemari sebenarnya hendak menuntut ilmu awan pian. Lah bocah gemblung, memangnya salah apa ilmu sama sampean kok mau dituntut? Lapah ulun belalah kesana kemari mencari guru, amun balum juga batamuan. Ulun mendengar kabar bahwa Andika adalah orang yang memiliki pemahaman agama nang tinggi. Kata siapa? Lawong saya saja hidup miskin. Kalau saya orang berilmu, sudah tentu saya ini hidup senang dan dihormati orang. Diundang orang berceramah kesana kemari. Maaf Din Sana. Sedari tadi ulun maitihi pian membuang makanan sebagian, wan memakannya sebagian. Kenapa pian melakukannya? Bukankah itu perbuatan yang mubajir? Kalau sampean berpikir bahwa sampean hidup sendirian di muka bumi ini, pasti sampean berpikir demikian. Tapi kalau sampean menyadari bahwa di sekeliling sampean itu ada makhluk-makhluk lain, ada tumbuhan yang senantiasa berzikir, ada hewan yang senantiasa juga berzikir dan mendoakan kita, dan begitu juga makhluk-makhluk itu akan melaknat orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi ini, pasti sampean akan berhati-hati dalam setiap bertindak. Lalu apa kaitannya awan pian membuang makanan pian ke tanah? Lah itu kan sedekah saya kepada semut-semut yang ada di tanah ini dan kepada cacing-cacing yang ada di dalamnya. Orang-orang seperti sampean ini kan hanya memandang cacing sebagai binatang yang menjijikkan toh. Padahal tanpa cacing, bumi ini tidak akan subur menghidupkan tanaman-tanaman di atasnya. Sampah-sampah dan kotoran yang kita buang setiap hari akan tetap menjadi sampah walaupun berjuta tahun lamanya. Tanpa peran serta cacing-cacing itu, tanpa mereka, manusia tidak akan bisa hidup tenang di atas bumi ini. Subhanallah. Ulun hanyar berjumpa orang yang memiliki kajian demintu. Ulun yakin pianlah orang yang ulun cari salawasne. Tolonglah guru, ajari ulun mengenal agama lebih dalam lagi. Ajari ulun mengenal ilmu tauhid wan tasawuf, guru. Belajar ilmu agama itu ndak usah terlalu tinggi-tinggi. Nanti sudah di atas ndak ada kepleset, malah kecengklak sisen. Belajarlah dari hal-hal yang mendasar dalam kehidupanmu. Lah sampean sudah tahu belum bagaimana cara makan yang benar? Tahu, guru. Bagaimana? Nang pertama membaca basmalah, nang kedua makan awan tangan kanan, nang ketiga berhenti sebelum kenyang. Nak ngunuh kue bocah cilik yo ngerti.
mati lele. Terus sampean tahu enggak cara tidur yang benar itu bagaimana? Sebelum guring, ulun mengambil wudhu dahulu guru, membaca doa, wan membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Koyok bocah TK. Maaf guru, amun demintu, bagaimanakah cara nang sebenarnya? Sebenarnya apa yang sampean sampaikan itu benar, hanya saja sampean belum menyampaikan hal yang paling utama. Sebelum makan, hendaklah sampean pastikan terlebih dahulu apa yang akan kita makan itu halal atau haram. Apakah bercampur dengan hal yang najis ataukah subhat terhadap hal-hal yang diharamkan Allah, supaya apa yang kita makan dan kita telan itu tidak menjadi tuntutan di yaumil kelak nanti. Ulun paham guru. Kemudian sebelum tidur, hendaklah sampean buang seluruh kedengkian yang ada dalam hati dan dendam serta amarah dalam hati sampean, sehingga tidur sampean itu berada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah menjadi mubazir dan percuma doa dan ayat-ayat yang sampean baca jika dendam, dengki dan amarah itu masih terpendam di dalam hati sampean.